tinggal dekat ini. Oh, kalau kena ngocek nih, kalau ngocek daripada ngocek aku jalan kaki. Jadi aku pulang sampai rumah jalan kaki. Buang banyak yang enak sama kamu betul. Rumah, beli tanah, ada kan aku tuyul. Orang-orang tahu. Oh, aku juga punya kata. Ada kata-kata itu. Apa? Apa sih orang-orang tahu? Akhirnya sampai hari ini banyak berpuluh-puluh orang menjadikan perpustakaan supaya bisa menang momen ini, menang momen itu, menang momen itu, memancing orang-orang tertentu untuk membuat kegiatan sosial supaya menang. Dan itu banyak banget, dan aku tahu sendiri. Masuk finalis ke Jakarta di karantina selama seminggu. Hadiahnya 25 juta. Hanya demi hadiah 25 juta, finalis yang satu loh mencuri versinya finalis yang lain untuk presentasi. Akhirnya finalis yang lain versinya hilang, nggak bisa presentasi, kalah dong. Hanya demi uang 25 juta. Dia pesan di luar kata yang tidak ada satu orang yang kemudian membuat kegiatan menampung orang-orang gila di Manjikan, membuat rumah bintang di Manjikan. Dapatlah dia uang 150 juta dari Manjikan. Juga mengurutkan gedung di kasus pada sini sekarang bisa ada. Gedungnya dijual dan gimana? Orang gila terangkan. Kan itu kasusnya banyak sekali. Makanya aku gak mau ini disini, tapi tolong jangan terlalu percaya dengan siapapun yang punya kegiatan sosial, termasuk pada saya. Makanya sama jangan terlalu mengaku-ngakukan saya, karena saya juga banyak hilang dan banyak kesalahan. Makanya jujur, setelah saya mengalami banyak kejadian di kota, per 1 Januari 2013, aku memutuskan pensiun dari semua orang. Untuk lomba perpustakaan tingkat nasional, juara 1 dan 2 hari ini aku gak apa-apa di 25 juta tapi yang depan aku bisa dengan 3 belum lagi pembunuh banyak perpustakaan fiktif gak ada, tapi ketika ada kunjungan pejabat orang kampung datang semuanya karena dibayar 50 ribu per hari supaya berada di perpustakaan kalau ada pejabat datang. Namanya masyarakat sekitar bisa dipahami ya. Bisa. Ada yang ditanyakan? Kurang satu berarti. Apa? Kan 5. Pemilik media batik kimono. Oh iya, ya. Pemilik media batik kimono yang baru saja ngisi teman-teman sekalian ya. Sing sudah yang ketika itu kita sempat takut harapan ini jadi sangat keren sangat keren nah harus ada sangat mudah diterima ya karena tentang perdamaian melakukan menyemai nilai-nilai kultur itu sangat mudah tapi kalau teman berat ini masih banyak penolakan. Malang, kemudian terakhir Universitas Negeri Malang.
aku. Sebelumnya pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya, Mas Eko dan juga Mas Nis yang sudah mengundang saya. Nah, saya senang ini hari ini bisa ketemu dengan semua ini saya sayangi. Sudah tahu ya, saya akan menyampaikan kata tentang apa? Belum ya? Belum. Oke, jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Mbak. Saya ini judulnya penulis dan juga ilustrator Sotong Tukana. Yang angkat terbatas Tukana juga sih. Saya tidak terbatas genre, tapi kebanyakan saya kalau ngomong kuliah, dulu saya kuliahnya di akuntansi malah. Jadi kalau secara juga pendidikan malah tidak saya tulis. Tidak ada hubungannya. Kita harus menyiapkan ide atau konsep. Ide ceritanya seperti apa, videonya nanti mau dibuat seperti apa, tentang apa, siapa saja yang terlibat. Ide cerita ingin sendiri kita yang buat, apa namanya, kita buat video tapi ceritanya kita sendiri tidak pegang, kita akan kesulitan. Apa namanya, dari 5W1H itu cukup banyak. Jadi tidak hanya apa peristiwanya, tapi apa saja yang dibutuhkan. Kita sudah mendeskripsikan alur cerita dari A sampai Z, sampai terakhir, sampai penutup. Jadi ini harus dipikirkan juga. Yang bawah.